Yo, balik lagi ke YouTube channel Mods Gaming dengan video terbaru saya. Masih bareng karakter Black Mara, dan kali ini dia lagi pacaran sama Velskut. Nggak ya, nggak. Kali ini saya mau run Ice Dragon Hardcore for Men solo. Tapi ya, sebenarnya nggak solo-solo banget karena ditemenin sama Velskut juga. Oke, kita lihat ya gimana Black Mara solo Ice Dragoness for Men. Sebenarnya Velskutnya saya butuhin untuk jadi decoy aggro sih. Soalnya kalau Black Mara kan memang dia perlu timing yang bagus dan nggak bergerak kemana-mana untuk ngeluarin DPS terbaiknya. Jadi saya butuh decoy untuk jadi agronya si kebo ini. Ajar aja, bodoh amat. Velskutnya mati. Mana-mana. Lama banget. Serap dulu. Ternyata Velskut yang di agro sama si kebo. Mati nggak ya? Langsung kita hajar aja. Dan kecet-set hampir bubar. Hampir meledak. Tadi agak jeleknya soalnya pas dia mekanik ganti bar, kontrak enhancement bubble-nya nggak full. Ini kita kill aja ya. Weh, kena. Gak ada wisp kan ya.
Oh, ada ternyata. Kali 12. Masih setengah jalan lagi. Ada bis nggak kelihatan. Keburu pindah koridor. Come to Papa here. Mati kau. Oke. Tinggal boss stage-nya aja. Oke, udah terbang. Abis ini baru kita jadi Black Mara. Aduh, duh, diputar dulu. Let's go. Nice kristal, bodo amat. Masih 40 detik. Sakit juga, mana kristalnya? Terbang, nggak sempat dibunuh sebelum kristalnya habis. Oke, mekanik bar 10. Ini buat Zaldi kalau nonton mekanik bar 10 kayak gini, Zal. Oke, last.
tadi kita habis sih. Walalalalah. Dia mekanik lagi. Cuma satu kalau sendiri. Terbang lagi. Susah amat matinya ini naga. Salah pencet lah. Mati juga kau. Di mekanik dua kali pakai terbang segala. Elah. Nice. Engineering hiring 12 menit. Lumayan lama. Oke. Okay. Itu dia video Black Mara solo Ice Dragon Nest Hardcore 4 Men. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin habis ini PKN TKN ya, PKN TKN untuk di solo, dipakai Black Mara solo. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga ada waktu di hari ini untuk nge-record, jadi tinggal upload-upload aja sampai besok. Oke, see you. Bye.